Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat satu video konten berkenaan cara-cara untuk kita top up gas jika ekor kereta kita kekurangan gas. Ya, tidak ada sejuk. Okey, kita tengok mana asal. Jalan dulu dengan stabil, tengok dengan bacaan ya. Kita masuk dalam, kita cek suhu. Kalau saya menggunakan multimeter yang ada boleh cek suhu, itu kabel dia ada sensor ya. Kita boleh pilih, kita boleh beli multimeter yang ada suhu. Ekon kita letak di sini, mungkin kita tak masukkan sekali ini. Yes, kita jangan terus on, itu nanti takut terlebih gas. Kita masukkan sikit dulu, itu kita tutup air biar dia stabil dulu. Sebab sekarang kita akan masukkan sensor multimeter untuk kita cek suhu. Okey, 17 sekarang. Kita tengok kesan gas tadi dah okey, 17.
kita setting maksimum kalau 17 jam lagi. Oke, kita pergi kembali pada gas, masukkan gas lagi. Pergi kembali lama sedikit supaya gas masuk. Buka bagian biru atau bawah side. Gas sedikit. Gas. Oh lagi sampai selesai dah. Tidak gas masuk. Kita nanti kita tutup supaya dia stabil balik. Ok, kita tutup balik supaya dia stabil. Kita tutup, kita tengok dia stabil berapa. Kalau kurang kita buka lagi supaya dia masuk. Kita tutup balik supaya dia stabil lagi. Kembali stabil. Kita on lagi. Proses ini kita berulang 2-3 kali ya, supaya gas yang masuk itu mencukupi dan stabil. Okay, sekarang kita boleh tengok monitor, window monitor ya. Bahagian high side ni kalau ada berbuih, kita masukkan ke sampai hilang bubble, bubble sampai hilang. Lepas sini patutnya high side ni dia berbentuk cecair sepenuhnya, dia tak ada gas lagi. Gas bahagian low side. Okay, kita masukkan lagi. Yes, kembali kita masuk cek suhu. Wah, suhu dah semakin cukup. Kita setting maksimum cool. Biasa maksimum cool dalam kereta kita 11, 16. Okay, sekarang kita tengok.